بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو حميد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi darin ya amin. Wa qala ba'dul arifina, dan telah berkata oleh sebagian orang-orang yang ma'rifah, inna man qata'al abdanu fi atrafil ardi innama hanyasanya in qata'al abdanu, terputus oleh wali-wali abdal jadi di dunia ini ada wali-wali, di antaranya ada namanya wali abdal. Bila mana meninggal, ada yang gantiin, meninggal gantiin. Kita nggak tahu tuh mana tuh wali, makanya kita jangan menghina orang, mengecilkan orang. Boleh jadi beliau lah wali. Inna man qata al abdalu, hanyasanya terputus oleh wali-wali abdal fi atrafil ardi, di penjuru-penjuru bumi. Wastataru, dan mereka tertutup, tersamarkan, an ayunil jumhuri, dari mata-mata orang banyak. Jumhur itu orang banyak, jadi enggak kelihatan, orang enggak bisa lihat. Kata orang beliau itu bukan wali, kata orang banyak beliau itu bukan wali, padahal beliau wali min awliya illa sahabu. Li'annahum, karena bahwasannya mereka wali-wali abdal, la yutikunan nazra ila ulama'il waqti, mereka tidak mampu untuk melihat kepada ulama-ulama masa kini. Jadi wali abdal enggak mampu melihat ulama masa kini. Jadi kalau melihat ulama masa kini, aduh, ya Allah, kok bisa begini orang ya? Kan ulama kok bisa begini, enggak mampu. Kayak ngelihat matahari kesiluan. Saking apanya? Saking dunianya. Saking belepot sama dunianya. Ngaku ulama kok dunia. Ngaku akhirat kok warnanya dunia. Ngaku ulama kok seperti bukan ulama. Jadi wali-wali ini enggak mampu melihat ulama orang sekarang. Li'annahum indahum juhalun billahi ta'ala, karena bahwasannya mereka, di sisi mereka, karena bahwasannya mereka ulama masa kini, di sisi mereka para wali abdal, juhalun billah, mereka adalah orang-orang bodoh tentang Allah. Wahum inda anfusihim, sedangkan mereka ulama-ulama masa kini, di sisi diri mereka sendiri, menurut mereka sendiri, wa indal jahilina, dan menurut orang-orang yang bodoh, adalah ulama.
Jadi menurut dia sama orang-orang bodoh lama. Masya Allah. Ini jadi cerminan buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Ikutinlah bagaimana orang-orang dahulu. Enggak mabuk dengan dunia. Kita lihat sekarang orang pendidikan agama main mahal-mahal, tapi dibilang itu akhirat nggak masuk. Bukan nggak boleh, bayaran boleh, silakan kalau kita ikut pendapat yang bolehin, tapi jangan terlalu mahal. Kalau gratis berat dah ya. Yang terlalu mahal, yang sewajarnya saja. Tapi kalau udah mahal, ini ngakunya akhirat sulit untuk diterima. Wa qala Sahlun At-Tustani radhiyallahu anhu, berkata Imam Sahal At-Tustani radhiyallahu anhu, inna sesungguhnya min a'zamil ma'asi, di antara paling besar maksiat adalah al-jahla bil jahli, bodoh dengan kebodohan. Enggak tahu kalau dia itu bodoh. Paling jelek banget. Wan nazra ilal amati, ngelihat kepada orang awam, orang umum. Pandangannya ngelihat orang umum. Jangan jadi ukuran orang umum. Bagaimana kita yang sebenarnya? Yang sebenarnya begini, ya begini. Walaupun orang umum melakukan ini, melakukan itu, kalau yang sebenarnya enggak boleh, ya jangan dikerjain. Gini. Wastima'a kalami ahli ghaflati, dan mendengar kalam ahli ghaflah. Jangan dengar tuh. Kayak kita nih, pesantren kita, alhamdulillah pesantren kita nggak pernah minta uang dan nggak pernah menerima uang dari pemerintah. Bukan apa-apa, bukan saya minta disoorin, minta dibanggain, bukan. Saya kepengen murid-murid saya, anak-anak saya semuanya berhasil. Saya pengen benar-benar itu doang pengen saya, dan saya yakin Allah pasti nolongin saya. Itu nggak sedikit tuh orang dorong saya supaya nerima aja, nggak apa-apa. Bahkan pernah saya diomelin, kalau nggak mau ikut pemerintah pergi dari sini. Emang apaan dari sini? Bukan bangga. Ada orang kagak mau nerima duit kan bangga. Nah, jangan dengar itu. Seperti ini, jangan lihat kepada orang umum, jangan. Jangan dengerin kalam orang goflah, jangan dengerin. Alhamdulillah kita enggak nerima dari pemerintah. Kita beli tanah mulu. Yang bangunannya heran nih, Bapak yang insinyur Jamaluddin Haji Jamaluddin. Kita beli tanah mulu, bangun terus. Yang bangun beliau. Ya, kecuali kita susah banget baru. Alhamdulillah, dan saya yakin kalau kita, niat kita adalah bantuin agama Allah, Allah akan bantuin kita. Wa kullu 'alimin khadha fid dunya fala yanbaghi alla ayyusqa ila qawlihi. Wa kullu 'alimin, setiap orang alim, khadha yang masuk fid dunya, di dalam dunia ada alim,
ustadz, kiai masuk ke dalam dunia, masuk dalam dunia gimana nih? Dia perbuatannya duniawi, dia makan harta duniawi, sifatnya duniawi. Melakukan hal yang dilarang, hal yang enggak pantas, serakah terhadap dunia. Maka kalau ada ustadz kiai, habaib sekalipun, kalau ada yang kayak begini, fala yang bagi, maka tidak siogianya ayusgo diperhatikan ila kauli, kepada omongannya. Tinggalkan saja yang begini. Jangan dengerin omongannya, kata Imam Ghazali. Jangan dengerin, walaupun tampangnya tampang akhirat. Bal yang bagi, bahkan seyogianya, ayat tahama fikul lima yakulu, dicurigakan pada setiap apa yang dia katakan. Jadi patut dicurigakan apa yang dia katakan. Ada kiai di Banten terkenal tuh, kiai. Beliau memang sufi, terkenal dengan sufinya, enggak mau dia ke dunia-dunia luar. Bahkan banyak tamunya dia pergi ditinggal. Dia bilang pesantren-pesantren yang pada bayaran mahal-mahal, kata dia, itu dunia. Kata beliau, itu dunia, itu kiai dunia. Kayak Imam Ghazali begitu beraninya mengatakan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kenapa? Jangan diperhatikan omongannya, bahkan patut dicurigai. Li'anna kulla insanin, karena bahwa setiap manusia yakhudu fima ahabba, dia masuk pada apa yang dia cinta. Karena setiap manusia dia akan masuk pada apa yang dia cinta. Berarti dia cinta sama dunia. Wa yadfa'u ma la yuwafiqu mahbubahu, dan dia menolak apa yang tidak sesuai kepada yang dicintainya. Walidzalika, oleh karena itu qala Allah taala, Allah taala berfirman, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, janganlah, wala tuti, janganlah engkau mentaati man aghfalna, orang yang kami lalaikan qalbahu, akan hatinya, an zikrina, daripada mengingat kami, dari zikir kepada kami. Jangan taatin orang yang lupa akan zikir kepada Allah. Jangan kita jadi anak buahnya, jangan. Jangan kita jadi ajudannya, jangan, jauhin darinya. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, jangan ikutin. Wa kana amruhu furuta, dan adalah perkaranya itu melampaui batas, jangan diikuti. Kalau ada ulama yang model kayak begitu, ini Imam Ghazali lagi ngomongin kiai, ini lagi ngomongin ulama, lagi ngomongin orang yang bersolawat. Ulama-ulama dunia, coba kita renungin, di zaman Imam Ghazali udah banyak ulama dunia, bagaimana zaman kita? Banyakkan lagi. Wal awamu al usatu, orang awam yang maksiat, as'adu halan, lebih bahagia keadaannya. Minal juhali, daripada orang-orang yang bodoh, bitorikid dini, di jalan agama. Jadi ada orang berjalan di jalan agama
tapi dia orang-orang yang bodoh di zaman sekarang nih. Orang berjalan di jalan agama, ngurusin ini, ngurusin itu, tapi dia bodoh dengan agama. Ngurusin MUI, ngurusin ya, perkumpulan masjid-masjid, tapi dia bodoh dengan agama. Ini. Itu lebih ya, bahagia orang awam yang maksiat daripada dia. Sekarang kan begitu zaman sekarang. Ini dulu bagaimana sekarang? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini dulu bagaimana sekarang? Ada fatwa MUI kemarin, fatwa tentang tentang kiblat. Mungkin itu sudah dihapus kali mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Apa katanya? Ya, kiblat itu ya, menghadap barat. Kiblat menghadap barat. Kiblat menghadap barat. Ya kan? Kalau buat orang yang enggak tahu, iya. Kalau buat orang yang tahu, ya jangan. Ini kan ya bicara agama tapi ya, kurang paham. Itu yang di atasnya, bagaimana yang di bawahnya? Itu yang di atasnya, bagaimana yang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan? Ini minal juhali bitoriki dini. Itu dia tuh orang begitu tuh. Orang-orang yang bodoh berada di jalan agama. Al-mu'takidina, yang mereka itu meyakini annahum, bahwasanya mereka minal ulama'i, daripada ulama. Dia ngaku saya ulama. Baca kitab aja enggak bisa. Mana ulama? Ustaz Abdul Pihak disentil. Buat tindihin pengek lo katanya. Paling kagak itu Pak. Minimal lah. Ya. Bisa baca kitab. Dipanggil Ustaz. Minimal. Kalau enggak bisa baca kitab, jangan dipanggil Ustaz. Apalagi Kiai. Tapi zaman sekarang, masuk organisasi. Ya, masuk MUI, masuk ya, organisasi apa perkumpulan masjid, ya. Karena aktif panggil ustaz, udah tua panggil kiai. Zaman sekarang ini Imam Ghazali udah sentil duluan dulu. Kita jangan kayak begitu. Kenapa? Lianna al-amiya, karena bahwasannya orang awam al-asiya yang maksiat muqtarifun bitaksirihi, ngaku mengakui dengan lalainya. Orang awam ngaku saya lalai. Fayastaghfiru, lalu dia beristighfar. Wayatubu, dan dia bertobat. Dia istighfar, dia tobat. Wa hadzal jahilu, sedangkan ini orang yang bodoh. Azzanu annahu alimun, dia menyangka bahwasanya dia orang alim. Dinyangka dia orang alim. Wa annama huwa mustaghilun bi'iminal ulumi, dan bahwa sesuatu yang dia itu sibuk ya dengannya, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu, allati yang hiya, dia itu wasailuhu, perantaranya, ila dunia, daripada dunia, min suluki tariqid dini, daripada jalan-jalan agama. Wala yatubu, maka oleh karenanya dia enggak mau bertobat. Wala yastaghfiru, dia enggak mau beristighfar. Bal la yazalu mustamirrun alaihi ila al-mauti, bahkan senantiasa dia di atasnya sampai mati.
Apalagi orang-orang panggil ustaz, orang panggil kiai. Rusak. Jadi udah disorot dulu nama Imam Ghazali ini. Kalau kita aja nggak berani ngomong begini nih. Imam Ghazali berani. Model saya aja nggak berani. Wa iz ghalaba hadza ala aksarin nasi, dan ketika menguasai ini atas kebanyakan manusia, illa kecuali man asamahu Allahu taala, kecuali orang yang Allah taala pelihara, wan qata'at tama'u min isla'ihim, dan terputus oleh sangat inginnya, tamak serakah sangat ingin, min isla'ihim, daripada memperbaiki mereka. Ya, orang udah enggak mau udah memperbaikinya. Apa dibilang? Udah enggak ngerti dibilangin. Bodoh amat dah. Seraji dah. Fal aslamu, maka yang lebih selamat di dinil muqtati. Ya, bagi ya. Ya. Li dinil muqtati, bagi agama yang meliputi, maksudnya ya. Bagi orang yang memiliki agama yang selamat nih, menghadapi begini, al-uzlatu, mengasingkan diri, wal-infiradu anhum, menyendiri jauh dari mereka. Udah jangan deketin yang begitu dah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang, fi kitabil uzlati, dalam kitab uzlah, bayanuhu, oleh penjelasannya insyaAllah. Nanti akan dijelasin. Ya. Di zaman sekarang seperti ini. Ini di zaman Imam Ghazali udah kayak begini. Bagaimana di zaman sekarang? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita di sini al-Isra. Ya, alhamdulillah yang keluar-keluar dari sini pada bisa baca kitab, bahkan kita lihat yang masih baru kelas 1 udah bisa baca kitab. Ini Pak, sesungguhnya insyaallah ini adalah ya, sangat sesuatu yang membahagiakan insya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Karena sesungguhnya jarang sekali kita masih kelas 1 tapi udah pada bisa. Insya Allah. Naik kelas 2. Nah, kalau umpama udah baru kelas 1, naik kelas 1, kelas 2, udah bisa baca kitab, bagaimana ke atasnya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan dan kemanfaatan.